insyaallah gitu kan. Teh, ieu teh nuju naon teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Tony, damang Kang Tony. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten Kang. Nuju naon ieu teh? Iya, puguh nuju sasapun di korehan hayam tadi. Oh, iya mana. Oh, iya. Kang, waduh hebat sih Akang mah rumahna euy. Alhamdulillah, tapi Kang boro-boro juga bantuan ti desa kabungkut. Oh, bantuan desa ini teh? Tapi saya kayak buktosnya dah maklum lah ekonomi. Oh ini jadi rumah ini teh program bedah desa dari Batu Karas. Dari pemerintah desa berarti pemerintah. Ya Kang ya. Oh Kang, mana kalbet? Sok mana calik atau kadia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini rumah bantuan dari desa. Wah alhamdulillah tapi sakieu mah. Kang Tony. Maaf. Jadi begini Kang, saya mau minta bantuan Akang untuk saya kan mau mengunjungi rumahnya Kang Roid. Jadi saya minta bantuan Akang untuk mengumpulkan seluruh anak yatim yang ada di kampung ini Kang. Nah, bisa nggak Kang? Waktosnya ya sekarang kasih tahu aja. Ini kan beberapa hari lagi mau apa namanya Lebaran. Jadi besok kita kumpulin aja Kang, kita langsung kita bagi besok. Insya Allah. Bisa ya Kang ya, mohon dibantu ya Kang ya. Akang tinggal sama siapa di sini? Sama anak. Oh, sama anak. Oh, istrinya sudah ini ya. Iya, 5 tahun yang lalu. Ini teman-teman keadaan rumah Kang Tony yang dulu mendapat bantuan dari bedah desa, namun kondisinya sekarang sudah cukup memprihatinkan teman-teman. Nah. Ini bagian atasnya juga belum diplafon. Masya Allah, ini kamar mandinya kayak begini teman-teman. Menyedihkan sekali nih Kang Tony. Kang Tony, ini kalau airnya bagaimana, dari mana ini airnya? Oh, ngangsu di sebelah bawah. Ngangsu itu ngambil air? Air ya. Oh gitu, ngambil air. Ada sanyo tapi udah sebulan yang lalu rusak. Rusak, kenapa tuh nggak diganti? Ya, malum gitulah. Oh, jadi siap. Jadi sekarang air tuh ngambil dari bawah. Ngambil. Oh, boleh saya lihat Kang? Oh, lihat nih, sudah saya siapkan. Coba kita lihat deh. Saya pengen lihat ya, Kang ya. Mangga cepain ya. Tunggu Kang, saya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak dikunci, Kang? Enggak ditutup? Enggak. Enggak apa-apa ya. Ya udah, yuk. Oh, sumur itu ya? Iya Kang, iya namanya sumur timba. Oh. Galuna nu tetangi sana sana abdi. Oh gitu, ini punya orang. Tapi alhamdulillah terus kang izin. Oh gitu, sudah ada izin. Coba kita. Lalu diperbolehkan ditarik. Wah, okay. Airnya mah cukup dekat nih, dangkal dan apa namanya? Jernih. Jernih banget airnya. Jernih banget asli bener. Oh jadi Kang Tony untuk memenuhi kebutuhan air itu dari sini Kang. Ya. Terus kalau sanyonya dulu di mana Kang? Di dalam rumah. Oh di dalam ada. Oh gitu ya. Oke ya udah Kang Tony, ayo.
Oh, ini bilik kamar mandinya yang jebol, teman-teman. Dan insya Allah di bulan berkah ini kita akan perbantukan apa namanya rumahnya Kang Tony. Ini udah cukup memprihatinkan, dia hidup seorang diri, hidup berdua dengan anaknya. Ya, dan kondisinya seperti ini. Kita akan coba bantu ya. Kita akan bantu hanya renovasi aja, tidak bantu diganti semuanya. Kang Tony, saya akan bantu Kang Tony untuk mengganti ini bilik-biliknya yang sudah rusak dan mau membelikan mesin air yang sudah rusak, Kang. Mudah-mudahan dilipat gandakan apa yang diberikan kepada Kang Tony. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan yang memberikan bantuan ini hartanya dilipat gandakan. Amin, dan panjangkan umurnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kalau gitu, Kang, kita sekarang ini butuhnya berapa? Kita hitung dulu, Kang, butuhnya berapa, apa aja. Terus kita belanjanya kemana, Kang? Ya, ke material terdekat aja. Oh, ke material terdekat. Baiklah, kalau gitu. Kita akan hitung dulu, Kang, ya, Kang, ya. Wah, itu udah lubang menganga sebelah sana. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan bantu hanya ganti biliknya aja, teman-teman, kalau untuk ini. Jadi pada hari ini kita mengundang anak yatim, teman-teman ya, yang akan diberikan santunan dari Hajah Halimah Abdullah di Brunei Darussalam. Teh, yaitu nuju naon teh? Oh, kupat. Besok kita mau lebaran ya. Jadi seperti beginilah tradisi di kampung kami ya, di kampung kami di Indonesia ya, kampung kami lah di Indonesia maksudnya. Kalau mau lebaran itu biasa bikin kupat ya. Neng belum datang ya Neng ya, yang lainnya ya, tunggu ya Neng ya. Tunggu sebentar. Nah Neng yang ini nih Neng. Namanya siapa sayang? Hah? Sipa. Oh, ini mah putranya ini ya? Haji Dedi. Oh iya, Haji Dedi pada waktu itu kecelakaan dan akhirnya harus meninggalkan anaknya. Terus mana lagi? Kalau yang ini siapa namanya, Neng? Ini siapa Nanda. Namanya? Nanda. Nanda anaknya siapa ini? Ini yang tidak ada ibunya apa? Bapaknya. Oh, bapaknya. Kalau yang ini? Bapaknya. Bapaknya juga ya. Kebanyakan bapaknya ya. Ya mudah-mudahan soleh semuanya ya Nak ya. Ya udah kalau begitu kita akan bagikan santunannya Kang Tony deh. Ya. Yuk, kita mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita sudah akan berlebaran ya anak-anak ya. Insya Allah. Dan pada hari ini atau pada kesempatan hari ini saya mengundang anak yatim yang berada di Kampung Nagrog, Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ya, Neng namanya siapa sayang? Nanda. Nanda umurnya berapa? 11 tahun. Kalau ini umurnya berapa? 11. Aduh, ya Allah, cantik-cantik banget ini anak-anaknya ya. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau ini siapa namanya ini? Budian. Ya. Saya ada amanah dari Ibu Hajah Halimah di Brunei Darussalam. Kang Jerry, tolong ini untuk diberikan kepada anak-anak yatim di saat bulan puasa nanti. Dan kebetulan sekali ini adalah hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan besok kita akan apa, teman-teman, anak-anak? Lebaran. Akan berlebaran ya. Senang gak mau lebaran? Senang. Sudah beli baju lebaran belum? Nah, ada yang sudah, ada yang belum jawabnya ya.
Siapa yang bocor puasanya? Ada yang bocor nggak puasanya? Kamu bocor nggak puasanya? Enggak, masya Allah, tabarakallah, luar biasa, luar biasa. Kalau Kang Tony ini gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bocor apa? Alhamdulillah enggak nih? Sukses. Oh, sukses ya. Baiklah teman-teman, kita akan bagikan santunan untuk anak yatim. Ya, semuanya berdiri deh. Berdiri, ayo berdiri di sini. Awas, ala Kang Tony ya. Suruh berdiri, Pak Kang Tony berdiri di sini. Sini sayang. Sini, sini, jang, sini, jang. Ya, berdiri. Ya, kita akan berikan santunan, teman-teman. Nih, buat jajan. Ya, bes ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi untuk donatur Ibu Hajah Halimah di Brunei Darussalam dilipat gandakan pahalanya, dilancarkan segala urusannya, dilipat gandakan juga rezekinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dari sini dulu deh nih, ya. Mudah-mudahan manfaat bagernya. Insyaallah, ya Tuhan. Mana ya? Itu cuma ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ya. Semuanya ada 7 orang. Kita undang 15 yang datang 7 orang. Gak apa-apa mungkin yang lainnya ada kesibukan sendiri gitu. Ya. Udah mudah-mudahan manfaatnya sayang ya. Semuanya ya. Itu katanya ada orang yang ada. Kalau itu bukan anak yatim, orang tua yatim. Ya, udah Neng ya. Selamat lebaran semuanya ya sayang ya. Semoga menjadi anak yang soleh tentunya ya. Oke baik. Tidak lupa, saya kru Petualangan Alam Desaku atau segenap jajaran keluarga besar Petualangan Alam Desaku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali kepada kefitrahan kita dan kesucian kita. Mudah-mudahan juga kita semua dalam keberkahan dan amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah datang ya. Silakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Salim dulu, salim, salim. Salim dari sini dulu deh. Ya, dah. Jung. Ya, buat jajan ya. Oke. Ya. Jung buat jajan bagiannya, Jung. Oh iya, oh senang kamu ya. Kebal ketuker. Jadi itu. Tuh. Lagi bikin ketupat buat besok. Untuk pelafon yang ini belum sebelumnya nggak pakai pelafon kawan-kawan, dan ini sudah di apa namanya ganjal dengan beberapa bambu ke bawah karena ini udah mau roboh gitu. Bagian penyangganya itu sudah sangat rapuh sekali. Oh ya, dan ini terbuat dari GRC juga nih, jadi ini bukan tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan menyerahkan hasil renovasi rumahnya Kang Tony yang seperti terlihat di belakang sudah rapih pada saat ini ya. Semula kan bilik bolong-bolong ya Kang ya. Dan seperti kita ketahui sebelumnya bahwa rumah ini adalah hasil bedah desa Kang ya. Desa ya. Tapi belum selesai. Belum selesai.
Dan sekarang alhamdulillah berkat donatur petualangan alam desaku, saya bantu untuk meringankan bebannya Kang Tony. Kang Tony, saya serahkan pekerjaan ini yang hampir menelan biaya senilai kurang lebih 4 juta rupiah selama 3 hari pekerjaan. Itu sudah termasuk pompa air di dalam. Ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Kang Tony. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya terima bantuan ini ya. Dan terima kasih beribu-ribu, terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kami. Dan saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Diberikan rezekinya, amin, juga dijauhkan balainya. Amin, amin. Dan saya tidak tahu kalau tidak ada bantuan seperti ini, saya memang ya ekonomi lemah ya. Hmm. Jadi saya sangat terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya, demikian kawan-kawan atas bantuan ini untuk meringankan beban Kang Tony. Mudah-mudahan di bulan suci ini sekali lagi saya mengucapkan beribu terima kasih. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.